Seramai 14 individu termasuk seorang warga emas yang dipercayai menjadi ahli sindiket pemerasan membabitkan ugutan penyebaran video bogel melalui media sosial ditahan menerusi operasi khas pada 16 September hingga 19 September lalu. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zin berkata, kesemua individu berusia antara 23 hingga 60 tahun itu adalah warga tempatan dan ditahan di sekitar negeri ini, Johor, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur. Menurutnya, kesemua suspek itu akan menyalurkan wang yang diterima daripada bangsa ke dalam akaun milik mereka sendiri dan kemudian memindahkannya ke dalam akaun milik sindiket. Tambahnya, sindiket itu menggunakan modus operandi dengan menjadikan individu yang melayari laman sosial yang menawarkan perkhidmatan seks serta menggunakan aplikasi seperti WeChat, Facebook, WhatsApp, MeChat dan lain sebagai mangsa. Dalam pada itu, katanya polis turut merampas 13 telefon bimbit pelbagai jenama, 8 keping kad ATM serta 1 buku akaun dan suspek didapati bekerja pekerja swasta, suri rumah dan pelajar serta penganggur. Dan tangkapan terhadap individu-individu yang terlibat dalam sedikit pemerasan video bogel melalui media sosial. So pada 16 dan 15 September, satu operasi khas telah dijalankan oleh bahagian Konsulat Dini dan Maksiat D7 JSJ Pulau Pinang, menjalankan tangkapan terhadap individu yang disyaki terlibat dalam sedikit pemerasan dan melalui media sosial yang melibatkan kerugian keseluruhan dianggarkan berjumlah RM306,101 keseluruhannya